Cek 1, 2, 3. Hello guys, dengan Arif. Quick News Update kali ini bakalan ngasih updatean terbaru tentang jadwal perilisan Redmi 9 di Indonesia. Buat kalian yang belum tahu, Redmi 9 ini udah dirilis resmi di Eropa pada bulan lalu, atau tepatnya pada 10 Juni kemarin di Spanyol. Spesifikasi yang dibawa juga meningkat sangat jauh dari Redmi 8 sebelumnya, di mana sekarang Redmi 9 menggunakan SoC MediaTek Helio G80 yang skor benchmark AnTuTu-nya berkisar di angka 200 ribuan, sedangkan Redmi 8 lalu yang menggunakan Snapdragon 439 skornya berkisar di angka 90 ribuan aja. Selain itu, kini resolusi layarnya sudah Full HD Plus dan jumlah kameranya ada 5 buah. Buat yang belum tahu spek lengkapnya, kalian bisa tonton videonya di akhir video ini atau kalian bisa klik link di deskripsi video setelah nonton video ini. Dan sebelum dirilis di Eropa, Redmi 9 sendiri sebelumnya telah mengantongi sertifikat TKDN pada 4 Juni lalu. So, setelah sebulan, kini Xiaomi Indonesia akhirnya membuat halaman teaser di mi.com yang kuat kemungkinan mengarah ke perilisan Redmi 9 ini. Tagline-nya di halaman ini adalah menyambut anggota baru para jawara. Dan seperti yang kita tahu sebelumnya, kalau Redmi Note 9 series di Indonesia sendiri dilabeli sebagai smartphone para jawara. Gambar smartphone misterius di tengah ini juga memiliki nomor 9 yang semakin menguatkan jika smartphone tersebut adalah Redmi 9. Dan jika kita scroll ke bawah, ada dua spesifikasi kunci yang di-highlight, yaitu layar besar dan baterai besar. Sedangkan Redmi 9 sendiri punya ukuran layar 6,53 inci yang sedikit lebih kecil dari seri Note-nya. Dan baterainya berukuran sama, yaitu 5020 mAh. Jadi sangat sulit untuk tidak mengaitkan halaman teaser ini dengan Redmi 9. Dan bisa gue simpulkan 90% Redmi 9 akan dirilis di Indonesia pada tanggal 14 Juni 2020 nanti jam 1 siang. Bocoran harganya sendiri gue belum tahu sampai saat ini, tapi harusnya nggak bakalan lebih mahal dari harganya di Eropa. Seperti yang udah gue sebutkan di video gue sebelumnya. Intinya siap-siap aja buat kalian yang udah nabung, karena biasanya bakalan ada flash sale setelah pengumuman resminya. Buat yang masih kepo dengan spek lengkap dan juga harga resminya di Eropa, serta perkiraan harga resminya di Indonesia, langsung aja klik video berikut ini.